Tadi je baru lepas hari pertama ada dah makan macam-macam lauk. Kenyang dah perut ni. Dah penuh dah. Jadi esok raya kedua pula, kita orang akan adakan rumah terbuka di Kampung Melaka. Bila ada rumah terbuka ni mesti ada tetamu istimewa. Kita jemput anak-anak Tafiz Kampung Melaka, ada kawan-kawan Hana juga nak datang sini sama-sama meraihkan hari raya kedua. Jadi bila hari raya ni mesti kita jamukan dengan lauk-lauk hari raya. So malam ni Hana kena sediakanlah pula dengan betul ni ramai orang kampung-kampung Melaka ni di belakang Hana meraihkan bersama Hana. So malam ni Hana bersama dengan orang Kampung Melaka itu Puan Zainab yang akan membantu Hana memasak. Iaitu masak apa ni hari ni? Lodeh. Lodeh. Boleh panggil mak cik tak lebih senang? Boleh. Okey. Macam mana nak masak ni? Pertama sekali masukkan apa? Masukkan ni. Panaskan dulu minyak dia. Minyak dulu. Panaskan minyak. Lepas tu masukkan? Nanti kita masukkan dia dulu. Ni cili api? Ni cili api. Cili api. Ada udang kering dengan bawang lah. Selalu kuah lodeh tak ada cili api kan? So mana kuah lodeh ni ada cili api tu yang buat dia lagi sedap, pedas tu kan? Banyak warna pedas. Okey. Bagi dia naik bau. Ramai betul budak-budak hari ni malam ni. Banyak betul. Lepas ni, okey, dah naik bau. Kita masukkan sayur je lah dulu. Masukkan sayur pula? Masuk sayur. Sayur gunakan tengkuang. Carrot dengan kacang buncis. Kacang buncis. Kalau lodeh ni, mana yang sedap? Santan kotak ke santan yang original tu? Nak senang pakai santan kotak aje. Tapi ada beza tak santan kotak dengan santan yang Tak ada beza. Tak ada beza. Sama je lah. Lepas tu masuk air. Okey. Malam ni Hana tak kesorangan di sini ya. Hana ditemani Ismail. Dia pun nak juga memasak, nak ikut juga macam Hana. Okey, kita mungkin akan pergi ke mana tu dah masak apa? Sedapnya Hana masak tapi saya lagi special, lagi istimewa masakan saya bersama dengan Puan Anita hari ini. Saya Puan Anita, kita nak masak hidangan masak ataupun rendang ayam Mak Yang. Mak Yang. Mana datangnya nama rendang ayam Mak Yang tu? Mak Yang tu sepanjang nama saya lah. Anak-anak panggil saya Mak Sayang, jadi Mak Yang. Oh, jadi kalau makan ni makin bertambah sayang. Macam itulah. Okey, menarik. Tapi bahan-bahan yang akan kita sediakan untuk rendang ayam ni? Serai ketuk. Okey, serai ketuk. Bunga lawang. Bunga lawang. Kayu manis. Kayu manis dan buah pelaga. Okey. Okey, kita gorengkan dulu. Okey, kita goreng Okey, ketumis dulu. Okey. Masukkan panaskan. Okey, panaskan sikit. Kalau rendang ni kita, kalau kita tak nak ayam lah, kita nak tukar mungkin daging itik ke ataupun daging ke, boleh, kan? Boleh kita perbagaikan. Kerang pun boleh. Sedap ni. Alhamdulillah, sebab esok pun kita nak bersama-sama dengan tetamu kita di Kampung Melaka di Tanjung Karang Selangor ni, dan malam ni kita sebenarnya nak sediakan mungkin ada sikit-sikit lah macam hidangan untuk kita makan esok lepas tu kita masukkan. Kita masukkan bahan yang kita telah telah blender lah. Bawang putih, bawang merah. Lengkuang, salia. Kita kisahkan sekali. Cukuplah tu. Okey, dan seterusnya. Masukkan cili. Cili yang kita telah pun kisar. Jadi kita, ini kita tumiskan selama berapa minit dulu? Sehingga dia terbit minyak. Dan malam ini juga sebenarnya saya dan Hana memang rasa kemeriahannya sebab kita ada pelbagai aktiviti di sini. Bukan saja kita masak rendang malam ni Kak Nita kita juga dengan hidangan yang disediakan oleh Hana, tapi kita juga ada nak menganyam ketupat. Masukkan. Kita kacau dulu. Sementara kita nak tunggu rendang ayam Mak Yang kita ni disiapkan dan bersama-sama dengan Kak Nita ni, kita nak tengok apa yang tengah Hana siapkan dan dah sampai mana dah masakan Hana tu. Hana, macam mana perkembangannya Hana? Tadi Mak El masak rendang macam sedap je kan, kita tengok dia masak tu. Tadi kita boleh masukkan santan kan? Dah. Lepas tu masukkan sedikit garam, betul? Dah. Bau pun dah naik. Okey, Hana punya lauk dah siap, lauk lodeh ni. Hana nak tengok Mak El punya rendang dah siap ke belum? Pandai ke tak ada masak tu kat sana? Okey, Hana, jangan cabar saya sebab sebenarnya rendang ni kalau di Negeri Sembilan juga sebenarnya satu hidangan yang biasa dihidangkan dan juga dimasak. Tapi sekarang ni kita dah nak hampir siapkan sebab bahan-bahan pun kita dah nak hampir masukkan semuanya, dan kita masukkan sedikit kerisik tadi, dan kita dah pun masukkan gula merah tadi kita masukkan masuk sikit lagi. Masuk sikit lagi lah. Okey, lepas tu kita kacau dan kita masukkan
Daun 50 sikit. Okey, okay. Masukkan daun 50 sikit. Okey, ini antara bahan yang kita dah masukkan dan untuk kita menyediakan rendang ayam mayang. Mayang, ya. Yeah. Okay. Tapi itulah dia. Sebenarnya Hana, saya dah belajar banyak cara untuk kita menghidangkan sesuatu tu khususnya untuk perayaan tu dengan lebih menarik dan juga banyak kita kata pengalaman yang berbeza di Kampung Melaka Tanjung Karang Selangor ni, betul tak? Betul. Pandai tak masak tadi tu? Saya pandai sebenarnya masak. Hana tu saya nak uji pandai masak pandai, okay. Apa tadi bahan-bahan ni contohnya? Okey, kita masukkan ayam, masukkan serai, santan, lepas tu cili. Tu bahan-bahan biasa. Dah lepas dah jadi suami, dah boleh kahwin dah ni. Jadi insyaAllah lah, sudah pasti bertemu kot. Tapi di sini sebenarnya kemeriahan masih lagi terasa dan kami nak meneruskan lagi aktiviti pada malam ini. Esok kita akan insyaAllah bersama-sama dengan orang-orang kampung di Kampung Melaka, Tanjung Karang, Selangor dan juga terima kasih Dewan Ekonomi Usahawan Melayu yang juga turut bersama-sama dengan kami di sini untuk menyediakan dan juga melihat apakah persiapan untuk hari lebaran di sini. Terasa teruja lah, tak sabar nak tunggu hari buka esok ni. Okey. Baik.